الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه التابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل حلنا إن شئت سهلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Terakhir sebelum kita berhenti puasa, kita membincangkan berkenaan dengan sifat wuduk dan sifat solat Nabi SAW. Sebelum kita mulakan dengan kuliah pada malam ini, saya nak sebut berkenaan dengan buku yang dipesan. Sebab ada ramai orang tanya, kita dapat dua pesanan. Ini pesanan ketiga. Pesanan ketiga ni dia agak lewat sikit. Saya cuba dapatkan secepat mungkin. Dan kita belajar membincang berkenaan dengan sifat solat dan sifat wuduk Nabi SAW pada hari itu. Kita belajar bagaimana, setelah kita belajar sedikit berkenaan dengan hadis, macam mana para ulama melalui proses untuk menentukan satu-satu hadis itu sahih atau tidak. Kita bukan setakat nak tahu hadis itu sahih, kita juga nak mengaplikasikan hadis yang kita telah melalui proses, para ulama melalui proses yang panjang, yang detail, yang teliti itu, dia ada tujuannya. Dan salah satu tujuan utama adalah untuk kita berhukum dengan hadis-hadis yang sahih. Kerana hukum Islam ini didasarkan di atas perkara yang boleh diselidiki, boleh dibuat hujah. Kita akan tengok beberapa perbincangan yang ada kaitan dengan perkara itu pada malam ini. Dan setelah kita belajar berkenaan sedikit berkenaan dengan proses yang dilalui oleh para ulama hadis untuk menentukan kesahihan sesuatu hadis, kita belajar tentang matan, kita belajar tentang sanad sedikit, dan kita juga belajar bagaimana hadis-hadis ini diaplikasikan oleh para ulama fiqah untuk membuat untuk satu-satu hukum. Wuduk macam mana, perbuatan apa wuduk, solat macam mana, kan? Kita belajar. Jadi pada hari ini, insyaAllah, pada malam ini kita akan bincang sedikit berkenaan dengan hadis da'if. Kan, kita dah tahu hadis sahih. Pada malam ini kita berbincang sedikit berkenaan dengan bagaimana pendirian kita, bagaimana pendirian para ulama berkenaan dengan hadis da'if. Okay. Sebelum daripada itu, dekat laptop tu ni. Stop dah. Dah masuk gambar dia dah. Oh, tu dah. Aduh. Tak sama dia. Kena tak. Slide ni dia tak aktif slide. Kita aktifkan slide. Dekat Microsoft Word tu cuba. Dekat Microsoft PowerPoint. Cuba tekan mana mouse? Mouse dekat Microsoft PowerPoint yang dekat taskbar. Taskbar. PowerPoint dekat taskbar. Taskbar tu kan. Cuba aktifkan yang Microsoft. Tapi tak pergi. Tak pergi. Okay.
okey. Tak ada dia ni. Cuba lapik kertas. Dia tak rasa dia tak. Sebelum kita masuk berkenaan dengan hadis da'if ni, sebab hari tu kita tahu berkenaan dengan ta'rif hadis sahih. Hari ini saya bawa sedikit berkenaan dengan ta'rif hadis hasan ini, supaya kita tak daripada hadis sahih terus pergi ke hadis da'if. Kita tengok secara ringkas ta'rif yang dikemukakan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Hadis yang mempunyai sanad yang bersambung daripada seorang perawi kepada perawi yang lain sehingga akhir sanad. Sehingga akhir sanad berguna daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hinggalah kepada para ulama yang membukukan hadis itu. Okay. Melalui perawi-perawi yang adil dan kurang sempurna ingatan, hadis itu tidak syaz dan tidak mempunyai andah. Ada beberapa istilah di sini yang insya-Allah nanti saya akan terangkan, cuma sebab kita dah belajar itu berkenaan dengan hadis sahih kan. Apa beza sekarang ni? Soalan ni soalan bocor sebab dah hadis itu tanda. Apa beza di antara hadis sahih dan hadis hasan? Bezanya hanya pada rawinya kurang sempurna ingatan. Kurang sempurna ingatan. Perbincangan ni panjang berkenaan dengan kurang sempurna ingatan itu. Kan? Ada orang cuba bincangkan berapa patus. Kan 94%, 94%. Kebanyakan ulama tak berapa suka perbincangan begitu sebab it's difficult. Macam mana kita nak tentukan 95% kan? Jadi perbincangan itu banyak. Jadi saya tinggalkan setakat itu dulu. Kalau kita tak lalu bincang waktu panjang. Okey, kelaikan seorang rawi. Ini semua ulang gaji. Kelaikan seorang rawi. Ingat ijma' para ulama hadis berkenaan dengan kelaikan seorang rawi ada apa? Apa? Pertama, budak Islam. Yang kedua, baligh. Okey. Kala itu kita bincang berkenaan dengan sahabat yang masa hayat Nabi dia muda, umur dia 3 tahun. Tapi dia meriwayatkan hadis. Menunjukkan bahawa dia mendengar daripada sahabat yang lain. Dia mendengar daripada sahabat yang lain bila dia besar, dia meriwayatkan hadis itu. Okay. Yang ketiga, adil. Nanti kita sebutkan apa maksud adil. Tapi saya rasa sini semua faham adil ini. Dari segi dia tidak berdusta, tidak fasik. Okay. Dan dhabit. Dhabit, tak faham dhabit, tak tahu nak cakap lah. Apa dia? Dhabit. Dua, yang penting. Satu, dia hafazan dia kuat, ingatan dia kuat. Dan satu lagi, kalau dia tak kuat ingatan, dia menjaga tulisan. Okay, tawbi. No, syaz dan illah. Tadi kita sebut berkenaan dengan istilah hadis hasan tadi dan juga hadis sahih. Itu kita bercakap tentang syaz dan illah kan. Okay, apa dia syaz? Syaz ialah diriwayatkan oleh seorang yang thiqah hadis itu, tetapi hadis itu bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh orang yang lebih thiqah. Okay, pertama, hadis itu bertentangan. Kalau kita sebut ada syas hadis itu, okay, hadis itu bertentangan. Hadis itu diriwayatkan oleh seorang yang thiqah, tetapi bertentangan daripada hadis yang diriwayatkan oleh seorang yang lebih thiqah, ataupun hadis yang diriwayatkan oleh orang yang ataupun bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh beberapa orang yang thiqah. Dia thiqah, tetapi yang meriwayatkan hadis yang bertentangan itu lebih ramai orang yang thiqah. Berkenaan dengan syaz. Illah, sekarang setakat ini saya sebut ringkas. Nanti kita terangkan apa maksud illah secara yang agak detail. Kecacatan yang terdapat dalam satu hadis yang menjadikan hadis itu tidak boleh diterima. Itu maksud syaz dan illah. Okay. Jadi syaz dia merujuk kepada apa? Dia merujuk kepada rawi. Dia merujuk kepada